Ya pemirsa, pasca lebaran pasien dengan kondisi sakit perut dan muntah mendominasi ditemui di Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko. Hal tersebut terjadi disinyalir akibat buruknya pola makan pasca lebaran. Usai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan masyarakat pada saat hari raya yakni mengkonsumsi makanan manis dan minuman bersoda. Akibatnya hal tersebut memudahkan masyarakat untuk tertular penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Merangin Salahuddin menuturkan pasca lebaran ditemui peningkatan jumlah pasien yang mengalami sakit perut dan muntah-muntah. Hal ini terjadi disinyalir akibat pola makan yang buruk saat lebaran. Biasanya lebaran ini kan makanan banyak dan bagi anak-anak biasanya yang tidak terkontrol makanannya, maka penyakit yang berpotensi untuk menyerang anak-anak itu diare. Bisa dari makanan atau mungkin ada jajanan-jajanan yang kurang bersih di lapangan. Diketahui penanganan penyakit sakit perut dan muntah-muntah yang terkategori penyakit ringan didominasi ditangani langsung oleh pihak puskesmas. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.